Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ray Ruben di 84 channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di Banten ya. Saya sedang berada di pantai Banten. Pantai. Nah ini dia teman-teman, sedang liburan ya. Kemarin-kemarin saya sempat mau ke pantainya Sukabumi, cuman ada trouble ya, jadi nggak jadi. Makanya saya alihkan liburannya itu ke pantai Banten ya, seperti itu. Nah ini teman-teman keadaannya ya, saya bersama dengan keluarga saya ya di sini teman-teman, sedang liburan. Pagi-pagi udah ke pantai. Nah ini teman-teman, ini sama bibi saya dapat ikan. Mas Pupu, say hello. Nah, Pupu saya nih. Kakak saya lagi berendam. Nah, ini dia. Kakak saya lagi berendam. Gak apa-apa, kotakan kita pasang. Oh, lautnya sedang pasang teman-teman. Pagi-pagi banget ya. Mantap. Akhirnya bisa juga kita ke pantai teman-teman, alhamdulillah ya, walaupun perjalanan jauh ya. Semalam kita sampai di sini di pantai Banten ya, salah satu pantai Banten. Kita nggak jauh dari Tanjung Lesung ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sebelah sana tuh, nah teman-teman, nah itu tuh, nah itu Tanjung Lesung ya, jadi nggak jauh dari Tanjung Lesung teman-teman. Nah indah. Nah. Ini teman-teman lagi nyari apa nih? Remis. Lagi nyari remis teman-teman. Wow, ombaknya lagi pasang banget ya. Jam segini baru jam 7 ini, belum nyampe jam 7. Nah, lagi pasang banget teman-teman, mantap. Keren. Nah ini di belakang pupu saya ya. Kenal ini. Pupu saya tuh ya, yang baju putih. Nah beginilah ya teman-teman, keadaan pantai pagi hari ya. Akhirnya lagi pasang nih teman-teman ya. Ombaknya mantap. Ombaknya mantap banget teman-teman. Keren. Enak banget ya pagi-pagi ke laut menikmati ombak. Saya nggak bawa pelampung, jadi nggak bisa renang jauh-jauh. Takut. Nah teman-teman, mantep. Nah, ini keluarga saya nih teman-teman, lagi nyari remis. Nah, ini caranya teman-teman ya, tutorial mencari remis nih. Tutorial. Iya, mencari remis. Malum kita dari Bogor ya, jadi apa ya, harus bawa oleh-oleh gitu ke Bogor dari laut. Kalau air laut nggak mungkin dibawa ya. Sangat seru ya menikmati ombak pagi laut ya yang sedang pasang ini teman-teman.
Nah, sambil mencari remis nih. Nah, ini bibi sedang hidup. Bi, Tanjung Lesung di mana, Bi? Di sana. Oh, Tanjung Lesung, teman-teman, no, di sana, no. Tuh. Nah, di sana, teman-teman, ya. Oh, Tanjung Lesung di sana, teman-teman. Jadi, posisi kita itu nggak jauh, ya. Oh, itu tuh, ya? Itu, teman-teman. Oh, ada yang mancing, no, teman-teman. Jadi teman-teman, semua pantai di sini ya sudah di apa sih? Dikasih batu-batu kayak gitu teman-teman ya. Nah, itu keluarga saya teman-teman sedang menikmati ombak pasang di pagi hari ya. Nah, sekalian mencari ini remis. Oke teman-teman, masih menikmati ya ombak di pagi hari ya. Di pinggiran pantai tentunya, di pinggiran pantai, nggak mungkin di tengah-tengah ya. Ini bersama keluarga ya. Pagi banget teman-teman ini ya, jadi kita benar-benar menyaksikan ombak laut yang benar-benar sudah pasang teman-teman, seperti itu ya. Jadi enak gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman ya, kalau mau ke laut itu pagi-pagi, baiknya makan dulu, takut masuk angin. Kayak gitu teman-teman. Nah. Nah, ini kakak saya nih lagi nyari apa, kak? Kerang. Oh, kerang ya? Oh, lagi nyari ombaknya, itu. Ombaknya pulang-pulang. Oh, mantep ya ombaknya. Itu sampai basah-basahan begitu ya? Iya, kalau nggak basah-basahan mah, aduh repot lah. Basah-basahan. Namanya di laut basah-basahan. Iya, di laut harus basah-basahan dong. Iya. Ini reangan naon? Ini mah bukannya berenang ya, malah mencari ini apa? Kerang ya. Remis buat dibawa ke Bogor. Banyak tuh, Neng. Semua
Keren gak, Om? Keren, keren, keren. Nah, ini sepupu saya ya, sedang mencari sesuatu dari lubang. Oh, neng, ada kemana neng? Iya tadi. Itu buat mancing loh. Ada buat mancing. Tuh. Jadi kalau mau mancing teman-teman tuh kesana aja tuh. Nanti kesana tuh jalannya tuh. Tuh di tengah-tengah itu tuh. Nah, itu buat mancing ya. Kayak gitu. Oke teman-teman, sekian liputan kali ini dari Ray Ruben Rio 84 Channel ya, tentang liburan saya kali ini di salah satu pantai Banten ya. Pantai apa nih namanya, saya nggak tahu. Pokoknya salah satu pantai di Banten ya. Keren. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk support dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum dan baru menemukan channel ini, saya mohon keikhlasannya untuk mensubscribe channel ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.